Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Yuda Wahab. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan di setiap harinya dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Di video kali ini teman-teman, saya kedatangan satu buah paket dan ini di dalamnya adalah sebuah stiker. Dan stiker ini nanti akan dipasangkan di bagian depan kaca mobil Honda Brio RS ini. Seperti apa videonya? Simak terus sampai akhir. Nah teman-teman, seperti di awal video tadi sudah saya ceritakan, di video kali ini saya kedatangan paket teman-teman, dan paket ini isinya adalah sebuah stiker yang di mana ini stiker memiliki fungsi teman-teman, tidak hanya memiliki segi estetika tetapi juga memiliki fungsi untuk bagi supir dan pengendara di depan ataupun penumpang di depan agar tidak silau terkena matahari langsung teman-teman. Nah stiker ini nanti bakal dipasangkan di bagian atas persis kaca depan teman-teman. Dan di sini sekarang saya lagi jalan akan mencari tukang ataupun si emang yang biasa masangin stiker teman-teman, yang sudah ahlinya. Karena di sini saya untuk pemasangan sendiri terus terang saja agak ragu, jadi lebih baik saya cari ahlinya saja. Oke teman-teman, di sini saya mencari terlebih dahulu tukang stikernya dan nanti bakal meminta untuk memasangkannya di mobil Honda Brio RS ini. Nah teman-teman, disinilah tempatnya. Saya menemukan tepat di pinggir jalan dan mudah-mudahan di sini bisa membantu untuk memasangkan stiker dengan rapi teman-teman. Nah teman-teman, apabila teman-teman yang masih daerah Bandung, teman-teman bisa datang ke sini. Di sini cukup lengkap stiker-stikernya teman-teman. Tetapi di sini saya hanya menggunakan jasa untuk menempelkan saja. Dan untuk barang dari stiker yang dipasang, saya membelinya secara online. Dan mungkin nanti bakal saya cantumkan link pembeliannya di bagian deskripsi teman-teman. Nah inilah teman-teman proses dari pengerjaan pemasangan dari stiker ini teman-teman, dan dilakukan oleh ahlinya. Ya, ngebaso dulu. Nah mungkin diantara teman-teman ada yang mau stikerin mobilnya menggunakan stiker warping, teman-teman bisa datang ke sini. Nanti saya bakal tanya ke si mangnya jalannya, alamatnya berada di mana.
Oke teman-teman, cukup sekian videonya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya.